Nampaknya jam menunjukkan pukul 11 pagi 28 hari bulan Januari 2012. Haji Faridah dan Haji Osman daripada Tanjung Sederli berada di Jalan Luar berdekatan dengan lapangan terbang Bayan Lepas. Kelihatan dalam rakaman ini adalah pesawat yang dapat dilihat daripada belakang. Ini adalah pesawat dia yang mana didapati kenderaan bergerak di bahagian belakang sana. Itu dia, nampak dia pemandangan kapal terbang dia tu. Pemandangan yang kita dapat.